Selamat siang pemirsa Vincomodo Overland. Hari ini kita akan touring Overland ke rute baru. Ini ke sebuah pantai ya pemirsa. Lokasinya itu memang lokasi baru, nama pantainya juga belum ada. Nah nanti sampai sana pantai ini kita kasih nama. Tidak jauh dari sana ada lokasi namanya Bukit Sunset. Nah lokasi pantai ini tidak jauh dari lokasi Bukit Sunset. Selamat menyaksikan. Saat ini saya mampir dulu, jadi kami mampir dulu ke dermaga nih, dermaga ikan ya. Ini untuk nelayan-nelayan yang memancing di laut, kemudian mereka sebagian bersandar di sini. Ini namanya dermaga Manamolo, berada di lokasi kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, NTT. Oke, selanjutnya kita akan touring terus menuju pantai yang tadi saya bilang belum ada namanya. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa. Bisa lihat kalau hutan di Rote itu dia terbuka ya, tidak seperti hutan-hutan di daerah lain yang gelap, namun dia masih bisa diakses oleh cahaya pemirsa. Dan hutan-hutan di sini kalau musim kemarau seperti ini, nah ini pemirsa bisa lihat seperti ini kondisinya, sangat indah sekali. Halo pemirsa, nah kita sudah hampir sampai di lokasi. Nah pemirsa bisa lihat di bawah sana, itu pantai yang saya bilang pemirsa. Nah jadi nanti dari sini kita turun menuruni bukit, terus kita melewati melingkar ya, melewati mencari jalur sampai ke lokasi yang saya sebutkan. Nah ini bukan jalur umum, ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan biasa pemirsa. Harus menggunakan kendaraan khusus seperti kendaraan Vincomodo atau kendaraan sejenis lainnya. Selamat menyaksikan.
Halo pemirsa. Nah, kita sudah sampai di lokasi pantai yang saya sebutkan di awal. Tapi saya melihat di sana pemirsa, itu ada semacam telaga pemirsa. Nah, kita akan menyusuri tepian telaga ini untuk melihat ada apa di sana pemirsa. Oke, selamat menyaksikan. Kita akan cari rute pemirsa Vinkomodo Overland. Ini tadi kita mencoba rute baru, tapi ternyata jalannya buntu pemirsa. Jadi kita harus cari rute berikutnya. Saksikan terus. Nah, pemirsa saksikan. Akhirnya kita menemukan jalan juga pemirsa. Tadi lihat tuh. Ini pemirsa lihat ya. Tuh, tadi kemiringannya tuh segitu pemirsa. Itu kurang lebih 45 derajat. Jangan ditiru ya pemirsa ya. Ini dibutuhkan skill khusus untuk melakukan perjalanan overland offroad di wilayah-wilayah seperti ini.
Halo pemirsa Vin Komodo Overland. Sore ini kita sudah sampai ke lokasi yang sejak awal saya bilang pantai yang belum ada nama. Tapi sebenarnya pemirsa, lokasi ini lebih tepat kalau kita bilang telaga. Karena seperti pemirsa lihat, ini bentuknya seperti telaga ya. Jadi kalau pagi ini ada airnya pemirsa. Karena ini sudah sore sekitar jam 5, air sedang surut. Kalau pada pagi hari dia ada airnya pemirsa. Nah di sebelah sini hutan bakau. Sebelah hutan bakau ini sudah laut pemirsa. Nah hari ini lokasi ini kita kasih nama lokasi Telaga Vin Komodo.